dan berjalan ini di atas muka bumi ini bukan sekedar berjalan sahaja, akan tetapi mempunyai makna nilai jalan itu kepada hala tujuh perjalanan. Bila mana tujuannya baik, maka perjalanannya pun akan menjadi baik, dan bila mana sebaliknya perjalanan pun akan bergantung kepada tujuan. Lilwasail hukmul maghasid, hukum sarana bergantung kepada hukum matlamat. Kalau matlamatnya baik, sarananya pun baik. Kalau matlamatnya tidak baik, sarananya pun juga tidak baik. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang yang menggunakan kakinya di atas muka bumi ini bukan kepada tempat yang diridhai oleh Allah, kufur kepada Allah ketika berjalan di atas muka bumi ini, nanti di hari kiamat Allah akan ubah cara berjalannya. Kalau di atas muka bumi ini berjalan dengan kaki, nanti di hari kiamat berjalan dengan muka. Yani kakinya berada di atas macam itu. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka itu akan dibangkitkan nanti, dikumpulkan di padang mahsyar, berdiri di atas wajah-wajah mereka ke neraka jahannam. Yakni berjalan menuju ke neraka jahannam dengan wajahnya. As-sahabah datang kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang berjalan dengan mukanya? Sepatutnya orang berjalan dengan kaki. Apa kata Nabi SAW? Yang menjadikan manusia berjalan dengan kaki berkuasa untuk menjadikan manusia berjalan dengan muka. Kaki ini punya sifat berjalan yang menjadikan Allah. Kalau akan diubah muka boleh berjalan oleh yang menjadikan kaki untuk berjalan, apa susahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tanda penghinaan kepada orang yang di dunia tidak mempergunakan kakinya untuk berjalan menuju ke tempat-tempat yang meningkatkan keimanan, bahkan kalau sampai kepada kekufuran maka akan dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Afama yamshi mukibban ala wajihi sawiyan, adakah orang yang berjalan mukibban? Mukibban yakni kepalanya itu di bawah, sama dengan orang yang berjalan di atas muka. Yakni perumpamaan orang beriman dan tidak beriman. Yang tidak beriman, orang yang berjalan dengan kepalanya, dengan mukanya, tapi yang beriman berjalan dengan kakinya. Perumpamaan antara beriman dan tidak beriman diberikan perumpamaan dengan berjalan, karena berjalan yang dimaksudkan di sini adalah pergerakan di dalam menuju ke yang baik ataupun sebaliknya. Dan adab di dalam berjalan ini adalah satu bersederhana dan juga bertawadhu dan tidak gopoh, dan juga hendaklah bersikap sopan ketika berjalan.